Dari Pertamina sebenarnya tidak ada kendala. Kita tidak ada kendala, baik itu penyaluran maupun distribusian, kita tidak ada kendala. Memang ada beberapa masalah, contohnya misalkan langsung ke pengecer atau apa gitu. Ada sebagian pengecer yang masih berkeliaran. Tujuan kita operasi pasar seperti itu, menekan keberadaan pengecer itu biar sampai langsung tepat sasaran. Kedepannya ini kan kita akan memprioritaskan satu desa satu pangkalan, itu sudah permintaan langsung dari pangkalan. Insyaallah bulan depan sudah bisa efektif itu untuk beberapa pangkalan yang calon pangkalan baru. Itu ada beberapa pangkalan yang sudah akan mulai operasi mungkin per tanggal 1 Juli ini. Itu salah satu cara dari kami juga yang diperintahkan oleh Komindak untuk menekan pengecer-pengecer itu. Salah satu kendala ya itu pengecer-pengecer itu. Dan kami juga sudah solusinya ya seperti itu.